Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi ini pertemuan pertama kita ya untuk kelas hari Selasa untuk mata untuk praktikum Ethernet. Jadi sebelum saya bahas lebih jauh terkait Epanet, ini di depan teman-teman ada senior kalian, alumni, Mas Pandi, Pandi Sitorus, ya, angkatan 2015. 2015. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, jadi Epanet itu software yang digunakan untuk di, pause aja Pandi, di mute. Ya, Pandi. Oke. Jadi Ethernet ini adalah software yang digunakan untuk mensimulasikan jaringan apa namanya distribusi air bersih di dalam jaringan perpipaan. Sama seperti tugas SPAM yang kalian peroleh gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa Ethernet untuk mendesain jaringan air bersih. Nah, ketentuannya apa-apa saja, kecepatannya maksimal berapa, tekanannya harus berapa, head loss-nya berapa nanti akan muncul di Ethernet ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita ada 4 sesi ya. Sebetulnya 8 kali pertemuan, namun kita buat 4, namun double, satu kali pertemuan double sampai malam. Semalam mungkin, pokoknya sampai teman-teman bisa. Ini gitu. Jadi, yang pertama itu kita akan membahas terkait peta. Bagaimana kita mendigit lokasi yang ada di keadaan real, di lapangan, masuk ke dalam lembar kerja Ethernet. Kalau kita membuat jaringan air bersih skalanya kecil, kita nggak perlu membuat peta kayak gitu, nggak perlu. Namun ketika kita sudah membuat skala kawasan besar, itu harus menggunakan peta agar jaringan yang kita desain itu tidak melenceng kemana-mana sesuai dengan keadaan real di lapangan. Oleh karenanya, bagaimana kita menyesuaikan koordinat yang ada di lapangan dengan koordinat yang ada di lembar kerja. Oleh karenanya kita harus bisa mengoverlay peta ini ke dalam Ethernet. Jadi nanti kita juga akan mempraktekkan, pastikan koneksi internet terhubung ya. Kita akan memasukkan lembar kerja di ini di Ethernet, di Google Earth ini masuk ke dalam Ethernet. Parameter peta itu masuk ke dalam Ethernet sudah betul adalah koordinat di Google Earth dengan koordinat di Ethernet itu harus sama. Nanti ada kunci-kuncinya. Gimana dia harus sama dan bagaimana cara mengeceknya. Gitu. Intinya kayak gitu. Jadi kita harus memasukkan peta ke dalam Google Earth. Ke dalam Ethernet. Nah, nanti ini ya, itu yang di sebelah kiri itu adalah gambar Google Earth. Sebelah kanan ini gambar yang sudah didigit ke dalam Ethernet. Tujuannya hari ini sampai situ aja, dan kita akan mempelajari terkait fitur-fitur dari Ethernet itu ada apa saja. Nanti topik 4 kali pertemuan yang akan kita bahas, namun kita pertama akan bahas tentang ini. Pokoknya ini teman-teman harus sampai bisa. Paham ya? Oke, kalau sudah, mungkin Mas Pandi bisa dilanjut. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pelatihan Ethernet. Tujuan Ethernet ini nanti outputnya teman-teman ini bisa mendesain sebuah jaringan distribusi air bersih. Baik itu areal perumahan, kawasan industri, dan area-area lainnya. Nah, di Ethernet ini ada 4 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama reservoir. Reservoir di sini maksudnya merupakan sumber air. Sumber pertama di mana air itu didistribusikan. Yang kedua ada pompa distribusi, yaitu item yang membantu membantu jaringan kita atau membantu reservoir itu untuk menambahkan head hidrolis. Yang ketiga ada node atau junction. Ini merupakan titik-titik pertemuan pipa seperti tappingan, belokan dan lain-lainnya.
Yang keempat adalah run supply by PANET. Nah, di sini nanti kita akan melakukan evaluasi dan analisa apakah jaringan kita sudah memenuhi standar atau belum. Nah, untuk memulai mendesain jaringan, langkah pertama yang kita butuhkan merupakan tahap persiapan. Persiapan yang pertama merupakan kita menentukan dulu daerah pelayanan yang akan kita desain jaringannya. Di sini kita memakai aplikasi bantu yaitu Google Earth. Jadi nanti Google Earth ini gunanya untuk menentukan titik koordinat di mana ada perpotongan-perpotongan pipa. Baik, langsung saja kita coba di Google Earth-nya. Ada yang bawa flash disk gak disini? Yaudah di ini, jelasin dulu ya tuh ambilin flash disk di bawah. Hah? Habis jangan flash disk aja. Nah, langkah-langkahnya tadi kita tentukan area pelayanannya. Jadi kita cari dulu area mana yang akan kita layani. Untuk contoh ini, saya ngambil contoh kawasan industri Jabodetabek. Mohon maaf, Mas Pandi bisa di-share screen nggak ya buat yang ikut secara online? Oh iya, bentar. Thank you.
Ini share data kemarin. Oh. Udah connect lagi. Saya lupa nomornya di mana. Untuk memasukkan peta Kaepernick, langkah pertamanya adalah mencari atau menentukan area yang akan dilayani. Contohnya ini merupakan kawasan industri Jababeka. Ini merupakan area yang akan kita layani. Jadi tugas kita di sini adalah menentukan titik-titik ini. Titik ini dinamakan node. Dan tujuan kita di sini untuk mencari koordinat di node-node yang sudah kita tentukan ini. Cara menentukan node di sini, contohnya ini coba kita hapus. Klik icon pin yang ada di atas yang berwarna kuning. Setelah diklik akan muncul kotak seperti ini dan item pin seperti ini akan keluar. Lalu kita ganti lambang atau iconnya menjadi bulat agar seragam. Nah, tugas kita adalah menentukan letak di mana junction ini akan ditentukan. Tadi seperti yang dijelaskan di awal, junction ini merupakan titik di mana adanya perpotongan pipa, adanya belokan pipa, atau adanya reducer pipa. Intinya titik di mana adanya perubahan arah aliran pipa. Setelah kita tentukan titik node ini, tinggal kita klik OK. Kolom nama di sini merupakan kolom untuk mengganti judul titik ini. Seperti misalnya ini J29, J13, J14. Kita tinggal sesuaikan saja. Lakukan hal yang sama di setiap node yang akan kita buat. Nah, selanjutnya adalah kita melengkapi node-node di area pelayanan kita. Jadi lengkapnya akan jadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita menentukan titik untuk penguncian koordinat. Di sini kita gunakan dua titik, yaitu upper dan lower. Cara membuat upper dan lower ini sama seperti tadi. Tinggal kita klik icon pin di sini. Kita pilih jenis simbolnya. Lalu kita tentukan di mana titik ini berada. Contohnya kita cari untuk area yang baru. Misalnya ini kawasan yang masih kosong. Kita lengkapi node-node seperti tadi.
Udah di Mas Haris. Nah, ini merupakan cara penentuan not dari awal sampai jadi. Selanjutnya, tadi kita tentukan letak penguncian koordinatnya. Misalnya kita tentukan area yang akan kita layani. Area yang kita kotak putih ini merupakan area yang akan kita layani. Selanjutnya kita kunci koordinatnya menggunakan icon pin yang tadi. Untuk titik yang di atas kita beri nama upper. Untuk batas yang di bawah kita beri nama lower. Untuk menentukan area pelayanan di EpaNet, di Google Earth, langkah-langkahnya seperti tadi. Ini merupakan contoh area sederhana yang lingkupnya kecil. Ketika dia ada di area yang lingkupnya besar, node-nya otomatis akan menjadi lebih banyak. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai menentukan node atau junction dan titik upper lower-nya, kita simpan gambar yang di Google Earth ini. File, simpan, simpan gambar. Untuk judul-judul seperti legenda, judul deskripsi, bisa kita hilangkan saja, karena kita hanya membutuhkan gambar dari peta ini. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, kita judul, beri judul namanya misalnya area pelayanan. Nah, perlu diingat oleh teman-teman, ketika kita akan memasukkan gambar ini ke EpaNet, file yang kita simpan tadi masih dalam format JPEG. Area pelayanan masih dalam format JPEG. Ketika kita akan import data ke EpaNet, EpaNet hanya menerima dalam format BMP. Artinya kita harus mengubah gambar tadi ke format BMP dulu. Kita bisa edit di aplikasi Paint, aplikasi bawaan pada komputer. Bisa klik kanan, open with, Paint. Nah, untuk gambar yang kita butuhkan adalah jarak dari nilai lower ke upper. Kita bisa melakukan resize. Pilih item select di sini. Pilih titik awalnya. Seret sampai dengan nilai titik upper. Untuk catatan kita harus melakukan apa namanya?
si selek ini harus tepat di titik ujung jarum si upper agar koordinatnya itu betul-betul akurat. Bila selek sudah ditandai, tinggal kita klik crop. Nah, gambarnya kan jadi seperti ini. Selanjutnya kita save as ke format BMP. Judulnya area pelayanan, satuannya BMP. Selanjutnya kita masuk ke EPANET. Ini merupakan tampilan awal dari program EPANET masih kosong. Langkah pertamanya itu, sebelum memasukkan peta tadi, kita melakukan setting project. Kita bisa pilih menu bar project, default, hydraulic. Nah, di sini ada flow unit. Flow unitnya masih GPM. GPM ini merupakan galon per menit. Biasanya galon per menit ini merupakan satuan aliran air untuk area luar negeri. Untuk Indonesia biasanya kita pakai LPS, liter per second atau liter per detik. Nah, untuk hair loss formula ada HW, DW, dan CM. HW di sini merupakan Heisenwilliams, formula Heisenwilliams. DW ini formula Darcy-Weisbach. CM merupakan Casey Manning. Untuk rumus yang paling umum digunakan adalah HW ini, Heisenwilliams. Kalau CM ini digunakan untuk saluran terbuka, Casey Manning saluran terbuka. Jadi kita pilih HW, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan impor data dari Google Earth tadi ke EPANET. Kita bisa klik view, klik backdrop, load. Kita cari gambar yang tadi, area pelayanan. Nah, yang muncul itu hanya yang format BMP. Nah, gambar dari Google Earth tadi sudah masuk di EPANET. Tapi untuk koordinat di sini dipastikan belum sesuai. Untuk itu kita perlu melakukan penyesuaian koordinat. Caranya klik view, dimension. Nah, akan muncul kotak dialog map dimension. Ada koordinat lower dan koordinat upper. Kita disuruh untuk mengisi koordinat-koordinat yang ada di sini. Koordinat di sini bisa kita cari di Google Earth yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya untuk titik upper, kita tinggal klik pinnya, klik kanan, property. Nah, di sini sudah muncul koordinatnya. Untuk timuran di sini merupakan koordinat X. Putaran merupakan koordinat Y. Caranya kita tinggal copy saja. Perlu diingat ini item upper agar tidak tertukar. Kita copy paste seperti biasa, salin. Upper X kita paste. Selanjutnya ini koordinat X di upper kita copy. Untuk koordinat upper sudah terinput. Tinggal kita masukkan koordinat lower. Caranya sama. Buka Google Earth. Cari titik lower yang sudah kita tentukan. Kita klik. Klik kanan, property. Input nilai timuran menjadi koordinat X. Input koordinat utaran menjadi koordinat Y. Nah, untuk map unit sini kita sesuaikan dengan nilai EPANET. EPANET kita memakai satuan meter. Perangkat. Ini kita pilih Universal Transfer Mercator Default System. Lalu kita untuk map unitnya kita pilih meter. Oke. Okay.
Ini merupakan gambar yang sudah disamakan titik koordinatnya. Selanjutnya tugas kita adalah menyamakan koordinat yang ada di EpaNet dengan yang ada di Google Earth. Kita lakukan sampling saja, tidak perlu semua. Misalnya titik J29 ini. Kita letakkan kursor di titik J29. Lalu kita amati koordinat yang sudah dibaca di EpaNet. Titiknya ada di bawah sini. Jadi X, Y. Jadi sebelum koma ini dibaca sebagai koordinat X, setelah koma dibaca sebagai koordinat Y. Tadi kita letakkan di J29. X-nya berada di koordinat 735, Y-nya 930. Kita buka koordinat yang ada di EpaNet, yang ada di Google Earth. Nah, untuk koordinat X-nya di area 735, di koordinat Y-nya ada di 930-an. Jadi koordinat sudah sesuai. Jadi seperti itu langkah-langkah yang kita butuhkan untuk import data dari Google Earth ke EpaNet. Teman-teman yang di sini mungkin bisa sekalian mencoba. Apanya, Pak? Udah. Gimana? Kenapa? Oh iya. Kalau enggak ada gambar. Udah dikirim belum? Informasinya
kita harus ngasih feedback biar dia bisa masuk ke rekannya, dia harus pasang BNP. Tugas sebenarnya buat file itu dan format ke BNP. Jadi di tampilan Google Map ini, kita klik perangkat, pilihan. Nah, kalau masnya diperlihatkan linggu ini, klik derajat, nanti kebaca di laptopnya dia sebagai bentuk derajat. Kita pakai yang Universal Transfer Mercator. Di satuan ukurnya kita pakai default system. Tinggal kita okein. Nanti otomatis kebaca kayak yang kita copy tadi. Yang apanya? Yang di Epanet. Oh, itu disesuaikan sama yang di Epanetnya. Ketika kita kopinya koma, tapi di Epanetnya titik, kita pakai yang titik. Ketika di Epanetnya titik, ketika di Google Earth-nya koma, Epanetnya titik, kita pakai yang titik. Jadi disesuaikan yang di Epanetnya.
Ya. Kalau di sesuai dia Thank you.
Mau nyamain kita coba nih satu titik. Misalnya mana ya? Nih, J17. Coba di kursornya dipindah di titik J17, sama enggak koordinatnya? Yang kuning itu bentuknya seperti jarum. Ya, jarum. Nah, yang dibaca di koordinatnya itu adalah titik yang di sini. Jadi kita mengkopnya di titik ini. Seperti lower. Upper-nya misalnya di sini. Nah, yang kita copy itu dari sini ke sini.
harus pas. Kalau nggak pas, nanti ada apa namanya spesies ini kualitas. Thank you.
Perhatikan ya. Nah, dia tadi masuk di kok. Kalau enggak lebih inputnya dari apa?
Oh ini ngebuka ngelihat koordinatnya di Google Earth. Iya. Lupa tadi berapa. Tetep deh. Ih, pakai kertas aja. Nggak apa-apa. 73. Karena teman-teman yang di sini sudah bisa melakukan apa namanya backdrop map ke Evernote, selanjutnya kita akan melakukan pengenalan terhadap node dan link yang ada di Evernote.
Jadi secara umum komponen EPANET ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama node, yang kedua link, yang ketiga fasilitas pendukung. Di node ini ada yang namanya junction, ada yang namanya reservoir, ada yang namanya tank. Nanti akan dijelasin satu persatu. Yang kedua ada link. Link ini berupa pipa, pipa, pompa, dan valve. Selanjutnya ada fasilitas pendukung berupa label, pola fluktuasi pemakaian air atau demand pattern, dan head pattern atau pola tekanan. Node atau junction ini merupakan data input yang diperlukan. Elevasinya dalam satuan MDPL, meter di atas permukaan laut. Ini tujuannya untuk menginput kebutuhan air. Selanjutnya, data output yang bisa dibaca dari junction ini nantinya ada head hidrolis, ada tekanan atau pressure, selanjutnya ada kualitas air. Untuk di EPANET lambangnya adalah lingkaran seperti ini. Selanjutnya ada reservoir. Sama seperti note tadi, reservoir ini merupakan titik awal di mana kita menginput atau di mana sumber air itu berasal. Jadi reservoir ini nanti kita jadikan sebagai sumber air. Baik itu nanti sumber airnya dialirkan secara gravitasi atau pompa, itu nanti terpengaruh dari titik reservoir yang kita tentukan. Ketika reservoir kita letakkan di area yang tinggi, itu memungkinkan kita untuk menggunakan sistem pengaliran gravitasi. Tetapi ketika nanti reservoirnya berada di lebih rendah dari area pelayanan, itu mengharuskan kita untuk menggunakan pompa. Jadi kita akan menggunakan pompa atau tidak, nanti tergantung desain dari teman-teman semua. Selanjutnya ada tank. Tank di sini merupakan titik penyimpan air. Data inputnya berupa elevasi dasar tangki, diameter tangki, level airnya, minimum dan maksimum. Nanti dari tank ini kita bisa membaca head hidrolis dan konsentrasi kualitas air. Selanjutnya lambang garis itu merupakan lambang dari pipa. Tujuannya untuk penghubung antar titik node atau junction. Data-data yang kita perlukan untuk diisi di pipa ini merupakan diameter pipa, satuannya milimeter, panjang pipa, satuan meter, koefisien kekasaran atau head loss, koefisien kehilangan minor atau head loss minor, selanjutnya status, dan lain-lain. Nah, jadi nanti dari pipa ini kita bisa membaca debit aliran yang mengalir dalam pipa itu berapa. Kecepatan yang mengalir dalam pipa itu berapa, itu nanti kita bisa kita baca. Selanjutnya, head loss yang ada dalam pipa itu berapa, kita juga nanti bisa baca. Head loss-nya itu tadi tergantung dari rumus yang kita pilih. Yang tadi ada HW, ada DW, ada CM. Itu nanti tergantung dari yang teman-teman pilih. Selanjutnya pompa. Pompa ini memberikan energi tambahan untuk meningkatkan head hidrolis. Yang perlu kita input di sini merupakan kurva pompa. Jadi kurva pompa di sini merupakan spek. Speknya pompa ini berapa liter per detik yang bisa dialirkan, selanjutnya headnya berapa, energinya berapa. Coba kita lakukan simulasi sederhana di EPANET. Ini merupakan gambar yang sudah kita backdrop tadi. Tadi yang ini junction atau node yang lambangnya bulat. Nah, kita sesuaikan saja dengan junction yang sudah kita buat dari Google Earth tadi. Tinggal kita klik di titik-titik ini. Nah, contohnya beberapa saja, tidak usah semua. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Selanjutnya, dari node atau junction yang sudah kita tentukan ini, kita tarik pipa. Kita hubungkan dari node ke node.
Nah, seperti itu. Untuk catatan, kita menghubungkannya harus betul-betul dari note ke note, jadi tidak bisa dilangkai. Contohnya dari note yang paling bawah ini langsung ke tengah. Nah, nanti jaringan kita tidak akan bisa mengalir, soalnya di note ini tidak connect. Jadi betul-betul dari note ke note. Selanjutnya ada reservoir. Reservoir tadi lambangnya yang ini. Kita klik, kita tentukan di mana titik reservoirnya. Jadinya nanti akan seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita isi tadi, untuk pipa ada parameter diameter, panjang, diameter, dan roughness atau kekasaran. Nanti di junction ini, yang perlu kita isi adalah base demand-nya. Base demand ini dihitung dari area pelayanan yang sudah teman-teman tentukan. Jadi sebelum masuk ke PANET, kita sebelumnya sudah menghitung terlebih dahulu kebutuhan air yang akan kita layani ini berapa sih? Selanjutnya elevasi. Elevasi ini bisa kita lihat di Google Earth. Jadi nanti outputnya sebentar, komputernya error. Jadi nanti outputnya gambar jaringannya akan jadi seperti ini. Kita bisa melakukan analisa. Run ini merupakan tombol untuk kita melakukan simulasi. Ini tujuannya untuk mengecek apakah jaringan kita sudah berfungsi dengan baik atau belum. Ketika di tulisannya run was successful, berarti desain kita sudah benar dan bisa diimplementasikan. Jika desain kita ada masalah, maka nanti di panet ini akan muncul status permasalahannya. Contohnya, si pompa kita hilangkan. Nah, terus kita lakukan analisa. Misalnya menjadi run was unsuccessful, see status report for reason. Nah, di sini ada peringatannya. Node 2 disconnect, node 3 disconnect. Nah, ini karena permasalahan tadi. Caranya seperti tadi, kita masukkan pompa, dihubungkan dari reservoir ke node yang pertama. Tadi kita sempat membahas curve. Di sini ada curve. Kita pilih berdasarkan ketersediaan pompa di lapangan. Misalnya ada pompa yang flow-nya 310-32, kita masukkan saja. Klik pompa, pilih pompa curve-nya tadi berapa, kita masukkan angka 1. Kita coba running lagi. Nah, aliran kita berfungsi. Ini bisa dilihat ada aliran air keluar. Jadi finalnya seperti itu. Jadi nanti outputnya ini teman-teman bisa mendesain sendiri area pelayanan untuk pipa distribusi. Ini kita ambil contoh kawasan industri, berarti jika teman-teman bisa mendesain seperti ini, teman-teman nanti bisa mendesain kebutuhan air bersih untuk skala industri. Tujuannya seperti itu. Saya beri contoh, kenapa di sini ada junction ke junction. Tadi kan junction ke junction itu untuk menghubungkan antar pipa ya. Itu untuk rel di lapangannya seperti ini.
Multiple. Ini dapat teman-teman lihat ada jembatan pipa. Jadi note itu nanti titiknya ada di sini, jembatan titik penghubung pertama dan titik penghubung kedua. Itu fungsinya note tadi, penghubung antar pipa. Untuk mendesain, saya sampaikan di awal, untuk mendesain usahakan hindari area yang konturnya ekstrim, atau area yang dialiri dengan aliran air. Ketika ada aliran air, kita terpaksa menggunakan jembatan pipa seperti ini. Dan untuk penggunaan jembatan pipa itu ada biaya yang lebih mahal lah. Kita kan tujuannya mendesain bagaimana untuk mendesain jaringan sebaik mungkin dengan biaya yang efisien, artinya tidak terlalu mahal. Nah, jadi itu tadi item-item yang perlu kita input di Avanet dan implementasinya. Untuk besok kita akan masuk ke note dan link, bagaimana cara menginputnya, apa-apa saja yang perlu diinput dan dari mana datanya. Berhubung hari ini agendanya kita untuk memasukkan peta dan pengenalan dari item-item Epanet, dari saya cukup. Kalau untuk menentukan not itu berdasarkan area aliran, kita mengairkan di mana? Iya, cuman kan biasanya itu kita tentukan di pinggir jalan, Pak. Oh, kita coba contohnya ya. Yang depan pabrik aja ya, Pak. Ini pipanya itu ada di sini. Baik itu di KLBK, Delta Mas, di Lipo, itu kawasan yang sudah lebih maju, dia sudah mempersiapkan area utility-nya. Jadi tidak sembarangan lewat tengah pabrik orang, gitu nggak? Karena kalau udah masuk ke area orang, kita mau melakukan maintenance susah, gitu ya. Gitu. Kalau ada trouble atau ada mereka pasang tiang panjang dan lain sebagainya, susah. Nah, area-area yang tadi biasanya di perempatan itu ada valve ya. Di perempatan ada valve, terus di pertigaan ada belokan. Jadi aksesoris-aksesoris perpipaan kita sudah bahas di materi perkuliahan. Ada belokan, ada valve, ada meteran, dan lain sebagainya. Itu kan fungsinya untuk mengatur jalannya si air bersih tadi itu. Jadi itu pasti area utility itu, ini tidak hanya untuk air bersih, ada air limbah, air bersih, pipa, pipa gas, kabel, itu semua di area tersebut, makanya tersusun dengan rapi. Dan masalah itu pabrik kok bikinnya batasnya segitu doang gitu, ada GSB ya, garis badan bangunan. Nah, itu coba tunjukin tuh lokasi-lokasi valve tuh biasanya di mana. Ini bisa teman-teman lihat banyak area-area crossing pipa nanti di sini. Jadi ketika kita akan mendesain, tentunya kita buka yang tadi yang ini, itu titiknya ada di perempatan ini. Kita zoom. Nah, jadi tadi pipa ada dari bawah menuju perempatan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang kembali lagi ke depan, ke atas ini. Itu semua ada di titik ini. Jadi pipa berasal dari sini, median. Itu lurus. Tadi ada yang ke kanan,
kiri, bahkan ada yang ke depan lagi. Di perempatan-perempatan seperti ini biasanya kita beri valve. Tujuannya untuk memudahkan ketika akan dilakukan maintenance. Contohnya kita ambil area yang kotak. Ini aja nih. Nah, misalnya itu jaringannya. Di area-area pertigaan seperti ini, biasanya kita beri gate valve. Tujuannya adalah ketika misalkan di daerah ini ada gangguan, misalnya kebocoran, area itu akan keluar semua dari sini. Untuk yang area atas, area sini tidak akan kebagian air nanti. Caranya adalah dengan menutup valve-valve yang ada di sini. Jadi fungsi valve ini untuk menutup aliran air. Ketika valve ini kita tutup, maka aliran air yang ke area sini akan terhenti. Jadi di area sini tidak ada aliran air. Kita bisa fokus melakukan maintenance di area sini, sedangkan area lainnya tidak terdapat. Jaringan-jaringan, misalnya seperti jaringan-jaringan perumahan yang pada umumnya, mereka seperti ini tidak melakukan sistem gate valve seperti ini. Jadi ketika ada gangguan di sini, semua area yang pelayanannya dimatikan. Jadi mereka tidak fokus menutup air yang ada di titik masalahnya. Bisa jadi mereka menutup valve yang ada di. Misalnya mereka menutup valve yang ada di titik sini setelah pompa. Otomatis nanti karena ini pipa utama, air untuk ke semua bagian tanah. Itu sebab-sebab ketika ada kabel, semua area mati harusnya. Ketika kita merencanakan dengan baik, ada gitar-gitar seperti ini, ketika ada gangguan, tidak akan semua. Jadi teman-teman bisa ketika nanti berisi jaringan, bisa meletakkan titik-titik gate valve-nya di mana. Memang untuk awal itu boros, tapi untuk operasionalnya akan memudahkan diri. Tujuannya untuk kawasan pelanggan. Soalnya kalau misalnya kawasan industri, mereka butuh operasional pelanggan 24 jam, kan itu betul-betul terganggu. Pasti banyak komplain dan lain-lain. Jadi semua tergantung dari desain kita. Itu untuk menentukan titik masalah di mana itu nanti juga teman-teman butuh
keseimbangan ini. Mungkin dia dengan sistem pompa atau sistem gravitasi. Tapi kalau kemarin tanya relatif datar, nggak mau kita pakai sistem pompa saja. Menentukan titik pompa itu tidak ada satuan buat pipa. Ada beberapa cara. Tadi maksud Bapak ada sambungan-sambungan yang kedua itu contoh untuk nomor satu ya. Ya maksudnya di angka berapa? Kita bisa melakukan sistem seperti itu lebih bagus, tetapi kita akan membutuhkan lebih banyak jam atau jam. Jadi nanti tiap rumah kita harus tentukan ini. Kita cuma pilihan pertama. Untuk pilihan nomor dua, kita hanya mau membuat nomor atau jam sendiri. Kalau kita pakai cara nomor 1, ya kita itu betul-betul kebutuhan 3,1.
kita bisa ditemukan lah. Itu tentunya poin nomor 4. Jadi nanti yang kita masukkan adalah kebutuhan dari ini adalah kebutuhan token, berarti 80 yang kita ingin itu kebutuhan dari 80. Berarti sama aja. Yang penting kita jangan sampai salah menentukan kebutuhan dasar atau di sini. Kalau dilihat dari skema ini, nomor satu paling spesifik, paling detail, kalau rumahnya nggak banyak, itu bisa. Tapi nanti dievaluasi, kita akan banyak jaksa melalui kita. Kita waktu mengevaluasi itu selalu banyak lebih, sehingga itu mana yang bermasalah. Karena ini akan muncul ke gambar-gambar warna-warna itu. Oleh karena yang paling efektif itu menggunakan yang nomor 4 itu. Secara kolektif, secara keseluruhan, 80 rumah itu butuhnya berapa di dibagi oleh sendiri nomor 4 tadi. Itu sudah paling efektif, sehingga titik kita tidak terlalu banyak, namun dia bisa mewakili keseluruhan. Makanya tadi contohnya Mas Tati yang diusir, dia kan di 23, di 14, titik-titik yang mewakili keseluruhan. Jadi nanti disitu kelihatan tuh, apa namanya tekanan di situ tuh berapa ya, terus ini tekanan berapa di situ karena dia akan mewakili keseluruhan jadi korban itu mewakili dalam semua boleh tidak yang satu boleh tapi aman terusnya kita nama evaluasi malah pusing mau jadi apa? Kita melakukan evaluasi sebetulnya jadi utama yang kita kontrol kalau dari itu nggak harus namun kita juga menggunakan model yang pesan itu yang utama malah terlihat yang terlihat malah yang kecil-kecil kayak gitu akhirnya orang efektif gitu makanya kalau dari saya paling efektif menggunakan itu misalkan satu rumah itu kebutuhannya 10 meter per detik. Kalau ada 80 rumah berarti 800 meter per detik di nomor 4. Sebetulnya nama-nama aja sih, kayak gitu.
Bisa mulai dicoba input log datingnya tadi. Lalu posisi pompanya di mana, terus speakernya bagaimana di internal. Sudah bisa mulai dicoba. Ya, untuk pertama besok ketika membuka Epanet, pastikan settingannya sudah kita sesuaikan. Project, default, hidrolik yang tadi, flow unitnya kita pakai LPS, head loss formulanya kita pakai Hawin, Hazen William. Nanti tinggal kita okein aja. Ya. Kalau semacam pressure itu utara itu ada yang dihitung. Jadi kita bisa lihat di sini tabel. Kita bisa lihat di tabel tipenya apa, sini node, kita pilih node. Nanti itu ada apa aja sih? Nah, jadi ada elevasi, ada base demand, ada head, ada pressure, ada quality. Kalau di link, ada apa aja? Ada panjang, diameter, roughness, atau kegeseran, flow, velocity, unit net loss, dan lain-lain. Besok bagaimana cara menginputnya, kita coba di pertemuan kedua. Untuk yang area ini tadi di backdrop dia kelihatan titik node-nya hanya satu ya. Hanya satu, di sini hanya satu, teman ketika dia jadi jaringan itu kenapa jadi dua titik?
untuk menghindari ketika kita hanya membuat not itu satu titik, maka nanti akan ketemu jaringan yang pipanya crossing seperti depan. Kita menghindari hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita kasih pedagang pipa di sini. Karena pipa itu nggak bisa ketemu cabang pipa atau cabang. Jadi kita ada berikan pipa di mana ada kemungkinan terjadi pipa itu ketemu crossing 4. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Untuk latihannya usahakan sama ya sama yang digambar karena nanti kita akan melakukan analisa. Kenapa? Iya, orang itu. Karena nanti kita akan melakukan analisa. Jika teman-teman mau apa namanya bikin area yang direncanakan sendiri kembali. Thank you.
Kenapa? Ya, nanti tinggal bisa main aja. Kemarin Nuas gimana, Nuas? Nuas gimana? Gagalinnya nih, jangan. Apa namanya? Nasional Water Supply Project itu, Nuas. Cuman beda, apa? Saya kan ngambil field assistant. Biar yang lanjut. Harus ngapain. Saya kan Mas Haris ini cuma ngisi tabel gitu, Pak. Saya disuruh bikin tabelnya gitu. Paling nggak tahu kerjaannya apa, suruh bikin tabel. Jadi kayaknya itu soalnya benar-benar orang yang pasti udah pernah kerja di situ. Itu untuk proyeknya PUPR Bogor, Kabupaten Bogor. Lepas. Siap lepas ya. Siap lepas ya. Saya kemarin hampir pindah ke ini, Pak. Lipo Karawaci. Ditawarin. Udah jendroko. Dinaikin hampir 2 kali. Sama Mbak Dini angkat-angkat. Pokoknya harus... Sekarang yang bikinin diri kita sendiri siapa kalau nggak kita sendiri gitu. Ya tahu orang pandi mana. Iya, kemarin di sana warga mana. Dari tapi kamu bagusnya, kamu percaya ya, bagusnya kamu dapetin pengalaman di bidang siwar dulu. Ini kan kurang ini pada pensiun. Per Juli nanti saya udah harus siap. Udah pernah nangin belum sih, Pak? Sebetulnya mudah sih, cuman pengalaman siwar itu asik tuh. Karena elevasi dan jauh beda itu kalau mau buat pinter itu dari situ, dari kawasan itu. Nanti kalau udah dapet itu, update CV baru. Ini keren itu nih, Pak. Kita asik. Lagi paling asik lah itu kalau ngobrol sama Pak Suhari kan itu standarnya 3-5% itu slope. Pak Suhari itu nggak mau pakai lebih dari 3. Ya,
memang nanti bakalan ada alirannya bakalan lambat, ada genangan lah. Tapi ketika dia pakai jadi 3. Iya. Maksudnya di atas 3. Jadi 3. Standar slope itu kurang lebih 3 lah. Enggak apa-apa aliran lambat, enggak apa-apa nanti ada sisa genangan. Yang penting enggak dalam galinya. Nah, biar enggak kebanyakan pump station katanya, Pak. Dulu kan PJ1 itu pakai konsultan. Konsultan maunya slope-nya bagus, kecepatan standarnya dapat. Jadinya ada pump station di mana-mana. Itu awalnya aja BBK2. Bicara itu bisa dirunut juga sih. Logis enggak tahu sebetulnya. Kalau misalkan dia main di 3, itu kayak gimana? Padahal pastinya di lapangan juga kita enggak ini sih. Testimoni langsung ya. Coba aja lihat, pernah ikut enggak PHO-nya ini, apa namanya, air limbah? Kemarin baru pertama kali nanganin saya blok KPJ 3 aja Pak, Pak Harmoko. Memang awalnya oke sih, cuman ketika mereka dia mengajak kita buat PHO itu habis pemadatan tanah, ya menurutnya bingung lah, di panjang geser lah. Lebih tinggi, makanya kalau air limbah itu anak-anak nggak bisa dilepas juga.